losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic, we're not all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dimanapun berada, ketemu lagi di channel Kontak Jodoh, channel khusus pria sejati yang sedang serius mencari pendamping hidup. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat mengais rezeki dan menemukan pendamping hidup. Dalam video kali ini kita akan berkenalan dengan seorang janda usia 45 tahun, STW cantik, asal Tangerang, Banten. Namanya Ana. Pekerjaan Ana hanyalah sebagai seorang karyawan pabrik. Ana adalah janda beranak tiga yang sopan santun, orangnya solehah, cantik, ingin menemukan pria dewasa yang soleh, yang taat agama, dan memiliki pekerjaan yang jelas. Ana ingin menikah di tahun 2022 ini, ingin menemukan pria yang benar-benar serius, mau menerima apa adanya, mau menyayangi ketiga anak-anaknya sebagaimana anak sendiri. Gimana teman, tertarik dan ingin kenal lebih dekat dengan si janda cantik ini? Silahkan berkenalan saja langsung lewat akun Facebooknya yang ada di akhir video. Oh ya teman, bebas calon suaminya nanti mau bersuku Jawa, Sunda, ataupun Medan, Batak, gak masalah. Pokoknya orangnya baik, gak neko-neko. Kriterianya itu gak neko-neko. Penghasilan seberapa aja mau diterima, asalkan orangnya bukan pemalas, asalkan mau bekerja. Kerjaan apa saja bebas. Rizki bisa dicari bersama-sama. Oke, sekiranya itu dulu info dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe